Dr. Mahathir Mohamad menempelak Anwar Ibrahim berhubung langkah Dubai dengan berkata gerakan menubuhkan kerajaan pintu belakang menerusi beberapa langkah politik adalah kepakaran Presiden PKR itu. Bekas Perdana Menteri itu berkata, ramai masih ingat langkah 16 September 2008 untuk menubuhkan kerajaan pintu belakang dan langkah Kajang bagi menukar Menteri Besar Selangor. Bagaimanapun, Anwar didapati bersalah atas tuduhan meliwat oleh mahkamah dan akhirnya isterinya Dr. Wan Azizawan Ismail bertanding di Kajang. Mahathir berkata semua langkah itu bertujuan mengambil alih kerajaan melalui pintu belakang tetapi ia tidak dianggap derhaka, pengkhianatan atau menyebabkan kerajaan tidak stabil, merosakkan ekonomi atau melanggar prinsip demokrasi. Mahathir seakan menyindir apabila berkata gerakan menubuhkan kerajaan pintu belakang hanya dianggap halal dan suci asalkan Anwar menjadi Perdana Menteri. Bekas Ahli Parlimen Langkawi itu kemudiannya menafikan penglibatannya dalam langkah Dubai selepas pemimpin pembangkang dilapor bertemu wakil blok kerajaan di Dubai baru-baru ini untuk menumbangkan kerajaan perpaduan pimpinan Anwar.